Mas masih suka makan abu bastik, masih banget, bos AF. Oh sampean yang waktu itu ngirim ya? 15 ribu. Berarti udah 20 ribuan. RTS nya. Baru gabung tadi dari Jakarta. Datang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Info locker mas buat saya, super saya. Buat bokeh-bokeh. Pit main sini lagi garasi. Kelanjutannya ngopi-ngopi sama Pak Kusnya kapan ya? Ntar lah 2 hari. 2 hari lagi. Lebih murah. Udah jadi sih 2 hari lagi. Kalau selayang habis terus mas, iya lagi pesen lagi nih, laris banget. Mas Rian kalau di Malang diceluk Samrian. Porta. Iya. Aneh ya. Orang Malang suka bolak-balik kalau ngomong. Selain nyelas, pintas pedal gasnya seperti ada dua. Tuh dokter Chandra yang udah ngerasain kemarin. Dok, besok aku mau ke Jakarta, insya Allah sama Alin. Ntar tentu kanos lagi dok. Tapi gue yang traktir ntar. Kalau misalnya ada HR oleng-oleng, Mas Rian hukumannya gimana ya? Gue marahin abis lah. Masih dulangin lagi gue keluarin. Suara serak-serak banjir mas, iya makanya gue paling cocok nyanyiin lagunya Firza, cocok. Terus Jamrut, cocok. Terus Bumerang, cocok. Karyawan Mas Rian ada gak sih yang pas awal ikut itu fresh graduate? Banyak, banyak. Kan kita terkenal gak ngerekrut orang-orang hebat, ngerekrut orang-orang biar jadi hebat. Kalau driver beda ya, driver itu kan membawa nyawa orang. Orang hebat. Iya, gue suka membentuk orang hebat. Mas, aku ada video TikTok kalian jenengan. Boleh, boleh. Lagi record live-nya Mas Rian buat bikin konten, tapi belum dapat pembahasan yang berbobot. Cih. Jangan sering-sering ngomongin yang berbobot terus, yang serius-serius. Ntar orang bosan ngeliat gue. Mau ke Jakarta mana, Mas? Mampir sini ke Depok. Insya Allah. Sebelum saya tahu Mas Rian, dulu air zaman Pantura saya sangat suka mas, jos semua. Mas Rian saya screenshot terus DM ke akunnya, siap. Udah tuh, udah gue bilangin Yogi. Gue suruh ngorting. Buat ongkos kirimnya ntar gue tombokin. Mudah-mudahan diparingi kesehatan, amin. Mas Rian aku ngefans banget, gue lah yang ngefans sama kalian. Gue nih siapa? Nge-live bentar doang yang nonton 200 orang lebih. Kadang gak mikir gue. Makanya apa yang bisa gue kasih buat kalian tuh? Paling ya edukasi-edukasi yang jujur, real, berbobot. Dengan harapan dari situ kalian jadi bisa membentuk kepribadian yang baik. Bisa memulai usaha dengan baik, bekerja dengan baik. Dan kalian bisa lebih menghargai hidup. Itu sih pengennya. Mas kemarin ambil X Diantran berapa unit? Ah nggak tahu aku Pak Haji. Arianto punya double decker nggak? Enggak. Yang bener aja mas, pin diskonnya 1 rupiah. Apaan tuh? Masih banyak stok? Banyak. Diskonin aja. Ntar nih 12-12, resell Shopee. Iya. Yeah. Jual berapa? Hah? Pin aja. Kan diskonin kaosnya. Ya kan 12-12 tuh. Iya. Ya jadi 120 ribu apa gimana? Kan 12. Buat aku banget ya. Mantep lah. Buat aku kan. Bos kita. Mas, kalau diskon pin kemenangan Mas Yanto 1 rupiah. Gue ntar gue gedein lagi, nunggu momen ini, momen akhir tahun lah. Kenangan. Salah ngomong. Ikut Famgate gue kasih gratis ter. Serius, yang ikut Famgate besok gue kasih gratis semua. Bagaimana cara menghargai hidup? Bersyukur.
Gak kering, gimana? Itu kering, gimana?